Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin Nabiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menghimpunkan kita, yang mengumpulkan kita pada malam ini dalam satu forum, yang mana forum ini kita panggil sebagai forum ambang Ramadan, bersempena dengan bulan Ramadan yang kita akan masuk tidak lama lagi, kurang daripada seminggu. Dan forum ini adalah sebagai satu persediaan dalam kita nak memahami konsep puasa, dalam memahami konsep ibadah yang Allah perintahkan kepada kita. Dan pada malam ini insya-Allah kita akan bersama-sama dengan dua ahli panel, yang mana di sebelah kiri saya iaitu Sahibul Samahah Datuk Arif Perkasa Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin, Mufti Negeri Perlis, dan juga di sebelah hujung kiri itu ialah Tuan Haji Ustaz Muhammad Nazim bin Muhammad Nur, iaitu CEO kepada Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis, MAIPS. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, insya-Allah pada malam ini saya akan bertanyakan dua soalan pada setiap ahli panel. Dan kemudiannya, sebagai kita menghormati perkara 10 akta dalam Perlembagaan Persekutuan untuk memberikan kebebasan bersuara, yang mana kebebasan bersuara itu kita bagi kebebasan untuk tuan-tuan bertanyakan soalan, biarlah soalan itu berbentuk tulisan, kerana kita nak menjimatkan masa. Jadi soalan berbentuk tulisan, pastikan soalan itu ditulis dalam bahasa yang mudah difahami, supaya kita senang untuk bertanyakan soalan. Dan diberikan kepada siapa, bagi tahu dituju kepada siapa soalan ini. Dan jangan takut tuan-tuan, malam ini insya-Allah tidak ada sesiapa yang akan ditampar ataupun dicubit bagi orang yang ingin bertanyakan soalan. Kita berada dalam masjid, insya-Allah khair. Jadi saya kita tanpa nak tak nak membuang masa, kita nak teruskan kepada soalan, yang mana soalan pertama ini saya akan buka kepada Al-Fadhil Ustaz Nazim di sebelah hujung. Walaupun dia jauh, tapi dia jauh di mata, yang mufti dekat di hati. Jadi sebab tu kita tanya yang jauh dulu. Baik, pada Al-Fadhil Ustaz Nazim, dalam kita memahami yang mana kita akan masuk bulan Ramadan tidak lama lagi, ianya memerlukan kepada persiapan, dan persiapan dia memerlukan kepada ilmu. Inilah seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Mulk ayat 2. Bagaimana kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Yang mana kata Allah Subhanahu Wa Taala, dia yang menciptakan kematian dan kehidupan, "Liyabluwakum," untuk menguji kamu, "ayyukum," siapakah di antara kamu yang paling baik amalannya. Dan kata Fudhal bin Iyad, yang dimaksudkan sebagai ahsanu amalan itu, ahsanu amala itu adalah orang yang ikhlas dan orang yang mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagai pembuka kepada soalan forum kita malam ini, saya nak tahu dan kita nak jelaskan kepada semuanya, bagaimanakah persiapan yang dilakukan oleh golongan salafus soleh dalam menghadapi bulan Ramadan. Minta pencerahan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada saudara moderator kita Al-Fadhil Ustaz Nur Sulaiman. Tengok pakai elok dia pakai malam ni. Biasa dia nampak pakai jubah ni, pakai pun kemas. Padan dia lah cakap pun sebenarnya. Yang kita kasihi, kita sanjungi Samahat Muftina Dato' Arif Perkasa Profesor Marja Dr. Ma'asri Zainal Abidin, selaku gandingan panel kita. Sebenarnya tak layak pun saya nak digandingkan dengan Dato', tapi Dato' mungkin sebab nak ajak orang teman kot, jadi dia ajak saya dah untuk teman dia. Saya ni mengiringi dia lah kan pada malam ni.
Seterusnya tuan-tuan, puan-puan, saudara, saudari, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Dia bila kita seronok dengan satu benda, pada saya itulah merupakan persiapan yang cukup penting dan besar apabila kita menyambut seseorang ataupun sesuatu yang kita suka dengan penuh kegembiraan. Kalau ditanya kepada kita, apakah dia cara ataupun kaedah yang paling baik untuk kita nak siap sedia bagi menyambut Ramadan Al-Mubarak? Ada orang bila dia sambut Ramadan, dia sambut dalam keadaan dia mungkin tak seronok dah. Dengar Ramadan pun dia semak perut dah. Sebab siang tak boleh makan. Sebab biasa dia makan pukul 10 dia makan. Bagi pagi nak pergi subuh pun dia makan dah. Pukul 10 pun dia makan lagi. Sagi pukul 12 makan lagi. Sagi pukul 2 pun makan lagi. Dia rasa semak perut. Bila malam Ramadan dia rasa semak perut. Sedangkan tuan-tuan dan puan sekalian, disebutkan dalam riwayat bagaimana adanya wanada munadud atau waqala al malak, akan menyeru malaikat di langit. Dia seru kepada mereka yang suka kepada kebaikan. Bila malam Ramadan saja ada satu suara yang menyeru, malaikat yang menyeru. Dia kata, ya baghiyal khair abshir, wahai orang-orang yang suka kepada kebaikan, bergembiralah kamu. Wa ya baghiyash sharri aqsir, dan wahai para pencinta ataupun orang-orang yang suka kepada kejahatan, maka kurangkanlah ataupun rentikanlah untuk melakukan kejahatan tersebut. Tuan-tuan dan puan sekalian, pada saya sambutan ataupun cara kaedah yang paling baik untuk kita nak sambut Ramadan, kita kena sambut Ramadan dengan penuh kegembiraan. Seronok nak sambut Ramadan ni, barulah kita fikirkan apa dia lagi benda-benda yang patut kita buat untuk kita nak sambut Ramadan yang bakal menjelma. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan kerana Allah SWT, adalah bawa benda yang saya rasa perlu untuk kita nak sambut Ramadan ni. Yang pertama nak sambut Ramadan, kita sambut dengan bitaubati ilallah azza wa jalla. Kita nak sambut Ramadan, kita kena sambut dengan taubat kita kepada Allah. Ai taubatin sadiqah. Kita nak sambut Ramadan, biarlah kita sambut Ramadan dengan taubat yang benar-benar kepada Allah Azza wa Jalla. Supaya bila kita duduk dalam bulan Ramadan, tuan-tuan dan puan sekalian, kita dah siap sedia. Setengah orang bila nak main Ramadan baru dikalut nak bertaubat. Sedangkan sebenarnya dia dah kena siap sedia dah sebelum masuk Ramadan. Dia nak kena siap sedia nak sambut Ramadan dengan keadaan suci, bersih dirinya, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tuan-tuan dan puan sekalian, ada hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata as-salawatul khams wal jumu'atu ila al-jumu'ah wa ramadanu ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza ijtinibatil kaba'ir, kata sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata sembahyang lima waktu Jumaat, bertemu Jumaat ataupun Jumaat ke Jumaat yang satu lagi, Ramadan ke Ramadan yang satu lagi, merupakan pengampun bagi dosa-dosa manusia selagi mana manusia meninggalkan akan dosa-dosa besar. Tuan-tuan dan puan sekalian, maknanya apa yang disebutkan dalam hadis ini, biar kita sambut Ramadan dalam keadaan diri kita ni dah bersih dah, dah bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan tentang bagaimana turunnya satu perintah daripada Allah Subhanahu wa taala yang baginda Nabi dikatakan oleh Anas bin Malik, Nabi kata, ya ayuhan nas tubu ilallah, wahai manusia bertaubatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ayat ini merupakan sebahagian daripada ayat Al-Quran yang Allah perintahkan kepada kita untuk kita memohon keampunan, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi sebelum kita nak sambut pesta ibadah. Biar kita masuk Ramadan, kita dah bersih dah. Hari ini, tuan-tuan dan puan sekalian, mula daripada saat ni, istighfar banyak-banyak. Minta ampun banyak-banyak. Supaya dipermudahkan oleh Allah SWT kepada kita. Yang kedua, tuan-tuan dan puan sekalian, golongan salaf disebutkan dalam riwayat. Mereka ni, bila nak dekat, nak sambut Ramadan ni, bukan dekat. 6 bulan sebelum masuk Ramadan, kana yad'u Allah au kana, dikatakan para salafus salih telah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla sebelum nak masuk Ramadan. 6 bulan sebelum masuk Ramadan telah berdoa agar Allah SWT sampaikan mereka ke dalam bulan Ramadan. 6 bulan. Kita kalau tak sungguh bulan Rejab tak doa lagi lah tuan-tuan, sebab kita duduk terpengaruh, mesti nak baca apa Allahumma barik lana fi Rajab, mujur tak baca Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Sebab kita hanya standby nak masuk Ramadan 2-3 bulan saja. Sedangkan golongan para salafus salih,
mereka telah bersiap sedia nak sambut Ramadan 6 bulan sebelum masuk Ramadan. Selepas habis Ramadan, sebulan Ramadan, 5 bulan pula tuan-tuan dan puan sekalian berdoa agar Allah terima ibadah mereka dalam bulan Ramadan yang lalu. Maknanya selama setahun itu yang mereka usahakan adalah agar ibadah mereka pada bulan Ramadan datang dari bulan Ramadan, mereka sampai pada bulan Ramadan, dan selepas habis mereka hantar Ramadan dengan mereka berdoa agar Allah SWT menerima akan ibadah mereka. Jauhlah kita nak banding dengan mereka tuan-tuan dan puan sekalian. Ada orang macam saya sebut tadi kan, bila dah mai bulan Rejab dia mula sakit berangin perut-perut, bahasa angin perut. Bila masuk je Syaban dia rasa, "Eh, aku lama aku teruk ni perut ni." Hujung-hujung Syaban dia kata, "Aku ni sah dah gastrik." Gastrik selalu. Masuk je Syaban, hujung Syaban gastrik dah. Padahal bukan gastrik tapi just a trick. Sebab dia tak nak puasa. Tuan-tuan dan puan sekalian, yang ketiga antaranya yang perlu kita siapkan bila kita dekat-dekat nak sambut Ramadan ni tuan-tuan adalah dengan kita bila masuk dekat-dekat nak sampai Ramadan ni, hendaklah kita ni ibra'uz zimmah. Kita berusaha sedaya upaya ibra'uz zimmah, menyelesaikan kalau ada benda-benda hutang kita ni. Kalau ada hutang dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai contoh kalau wanita lah kan, ataupun lelaki pun ada juga kadang-kadang kan, dia ada hutang puasanya, maka hendaklah digantilah puasanya. Ibra'uz zimmah. Kalau dia ada hutang dengan sesama manusia, dia berusahalah untuk menghapuskan, menghabiskan hutangnya bila dia berada dekat-dekat nak sambut Ramadan ni, supaya apa yang dia buat nanti dalam bulan Ramadan tidak akan terhalang kerana kesungguhan dia. Ibra'uz zimmah, bagi menghilangkan segala belenggu dia apabila dia masuk bulan Ramadan, dia masuk dalam keadaan merdeka dan dia keluar dalam keadaan merdeka. Yang seterusnya tuan-tuan dan puan sekalian yang juga penting adalah bila kita duduk dekat-dekat nak Ramadan ni, kena usaha untuk kita mendapatkan dengan ilmu. Dan lagi ni, bila dekat-dekat nak Ramadan, kita kena usaha untuk kita mempelajari hukum hakam yang berkaitan dengan Ramadan ni. Apa yang batal, apa yang tak batal. Asalnya orang pulih ni banyak lah kan, orang yang mengaji ni. Dulu nak korek hidung pun tak boleh lah, duduk basin saja. Awak takut kot batal puasa? Telinga tak kira lah kan, tak berani sebab takut kerana tidak ada ilmu. Dan bahkan tuan-tuan dan puan sekalian, bila kita berada pada hujung-hujung daripada bulan Syaban nak masuk Ramadan ni, biarlah kita masuk dalam keadaan kita ada ilmu, dan kita bila melakukan amal ibadah berpuasa pada bulan Ramadan tersebut, kita yakin bahawasanya ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan sekalian, itulah sebab sedikitlah yang boleh kita buat persiapan kita nak sambut Ramadan ini. Dan yang paling penting tuan-tuan dan puan sekalian adalah kita hendaklah bersiap sedia dengan hati yang ikhlas, dengan penuh jiwa kita nak menadah kebaikan yang ada dalam bulan Ramadan ini, supaya kita sambut Ramadan dengan jiwa yang bebas, dengan jiwa yang merdeka, dengan kesungguhan diri kita nak sambut Ramadan, nak duduk dalam madrasah tarbiyah Ramadan ini. Insya-Allah Ramadan tersebut insya-Allah akan menjadi Ramadan yang paling baik dalam kehidupannya dan dipertingkatkan pada tahun-tahun yang berikutnya. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah. Kita dapat penjelasan yang pertama daripada Al-Fadhil Ustaz Nazim berkenaan tentang bagaimana persiapan yang dilakukan oleh golongan salafus salih dalam menghadapi bulan Ramadan. Baik, seterusnya kita tanya kepada sahibus samahah kita, yang mana kita tahu ayat yang mensyariatkan puasa ini, iaitu seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 183, bagaimana kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, disyariatkan ke atas kamu berpuasa seperti mana telah ditetapkan, telah disyariatkan ke atas umat-umat yang terdahulu daripada kamu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Dan kita faham tentang konsep pensyariatan ini, tetapi di hujung ayat itu Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan la'allakum tattaqun. Tidak Allah menggunakan perkataan la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang berjaya, tidak. Tapi Allah menggunakan perkataan takwa. Jadi boleh tak Sahibu Samaha Datuk untuk terangkan jelas kepada kita bagaimanakah yang kita katakan kita boleh mendapat ketakwaan melalui ibadah puasa yang diperintahkan? Fadal Mashkurah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'da. Al-Fadil Ustaz Nur Sulaiman, pengerusi Al-Fadil Sahibul Fadilah Ustaz Muhammad Nazim Muhammad Nur. Anak kalau forum dengan dia ni rasa kemah sikit sebab dia duit banyak. Satu orang yang siang malam pagi petang dia kerja. Sampai lagi dia tak tidur, dia duduk tengok tu lah orang minta. Yang tu minta yang ni. Jadi puji depan-depan ni tak bagus. Tapi dalam forum ni puji juga. Ni satu anak Perlis yang berjuang lah untuk Perlis dan pembangunan Islam di negeri Perlis. Kalau tuan-tuan nak buat menantu pun boleh lebih menikah dah. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang mari, walaupun kita ni last minute ni buat ambang Ramadan ni. Pak Ya nak buat juga. Saya besok nak bermusafir 2 minggu insyaAllah. Jadi ikut-ikut lagi 2 hari nak Ramadan kita buat. Tapi tak apalah, kita buat awal sikit. Bila kita cakap di masjid ni, yang mai masjid ni, mereka ni semua nak puasa insyaAllah. Kita rempan kita pergi buat di Padang kot, kan? Tempat orang duk makan ramai tu. Mungkin ramai boleh dengar sikit. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Sebelum saya jawab soalan Ustaz Sulaiman, dalam banyak perkara yang menentukan kualiti sesuatu amalan ialah kesungguhan kita ataupun azam kita nak buat sesuatu. Bila nak masuk Ramadan, macam tadi Ustaz Nazim sebut, apa yang duduk dalam kepala kita, azam kita. Sebahagian orang azam dia mungkin tahun ni aku betul-betul nak habiskan Quran. Aku tahun ni mungkin tak mau puasa macam tahun lepas, ada duk mulut tak apa elok sikit, betul-betul nak jaga. Mungkin ada orang tahun ni aku betul-betul malam-malam, aku betul hidupkan malam, tak mau punting. Ada orang mungkin dia akan sebut tahun ni aku nak duit lebih sikit, aku nak bersedekah pada bulan Ramadan. Macam-macam perkara ada. Ada orang kata tahun ni aku nak bertaubat, nak tazkiyatun nafs, nak bersihkan diri, nak bersihkan apa yang ada dalam jiwa kita. Azam ni kita banyak buat azam. Bila orang kita kadang-kadang bila masuk awal tahun dia pun buat azam juga. Macam kita tengok Ramadan, minggu pertama ramai, saya rasa mereka ni semua azam sampai ke hujung. Tapi tak habis azam tu, dan kat seminggu ya. Ini mengingatkan kita kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita berdoa. Banyak doa dia, tapi saya nak sebut antara yang Nabi suruh kita berdoa dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam Musnad dan diriwayatkan oleh Ibn Hibban. Hadis ni insyaAllah pada sahih li ghairihi. Nabi SAW ajak doa, Allahumma inni as'aluka thabata fil amr wal azami wa azimata ala rusht. Ya Allah, ada lagi doa dia tu, tapi saya nak ambil dua ni, tidak panjang kita orang ambil tak. Allahumma inni as'aluka thabata fil amr wal azimata ala rusht. Dalam sebahagian riwayat wa azimata rusht. Ya Allah, aku minta daripadamu thabat, tetap di atas urusan ni. Pasal agama ni tuan-tuan, kadang-kadang kita mungkin nak, tapi kita tak berani nak berterusan. Ada cabaran, ada dugaan,
nak pegang agama, nak pegang prinsip. Nabi lalui, ada orang nak bunuh, orang maki, orang kata, orang cerca, orang fitnah. Minta sabat, sabat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Wahai Tuhan, jangan kau gelincirkan qulub kami, jantung hati kami setelah kau beri petunjuk pada kami. Yang kedua, wal azimata ala rusy, minta kesungguhan di atas petunjuk. Hak saya nak sebut hak bahagian kedua ni. Maksudnya kadang-kadang kita memang nak buat benda baik, tapi kita tak ada kesungguhan. Kita berhenti di tengah jalan. Banyak azam saya pun sendiri, saya fikir banyak azam saya, tapi sebahagian tak habis. Tuan-tuan mungkin habis kot. Orang lemah iman macam saya ni, azam kadang-kadang nak buat yang tu, nak bagi habis tak habis. Nak azam, dulu saya pernah azam nak syarah Sahih Bukhari, tak habis. Buat berapa hadis berhenti. Sibuk yang tu, sibuk yang ni. Wal azimata ala rusd, keazaman, kesungguhan di atas petunjuk. Kita bila nak azam, aku nak semayang khusyuk, lepas tu lama-lama habis. Azam aku nak puasa betul-betul, lama-lama habis. Azam ni lah yang kita kena minta. Kenapa? Kita azam seorang-seorang, kita tak minta tolong dengan Tuhan. Banyak benda dalam dunia ni, abahkan semua perkara dalam dunia ni, kita kena minta tolong dengan Allah Ta'ala. Sebab itulah saya selalu ulang benda ni. Bila azan hayya 'alas salah, kita tak jawab hayya 'alas salah, kita jawab apa? La haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan tidak ada upaya melainkan dengan Allah Ta'ala. Kita minta tolong Allah. Nabi sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi kata, "Idza tanazzal nasu bidh-dhahabi wal fiddah faqnizu biha ula'il kalimat." Bila orang ramai duk menghimpun emas dan perak, kamu himpun kalimat-kalimat ini. Antaranya yang ni, Allahumma inni as'aluka thabata fil amr wal azimata 'ala ar-rusyd. Ya Allah, aku minta daripadamu tetap atas urusan agama ni, dan minta daripadamu sabat, kesungguhan di atas petunjuk. Pasal kadang-kadang kita nak bersungguh tapi tak habis. Tuhan tak tolong kita, kita minta dia tolong kita. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, dalam Quran Allah sebut tentang program nak bagi manusia takwa. Nak bagi orang takwa pada Allah ni kena ibadah. Sebelum kita baca ayat yang Ustaz Sulaiman baca tadi, Quran dalam surah Al-Baqarah juga Allah sebut, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhan yang telah menciptakan engkau, Tuhan kamu yang menciptakan kamu dan mereka yang sebelum daripada kamu, mudah-mudahan kamu bertakwa. Macam mana nak abdikan diri pada Allah, nak sembah Allah? Salat, puasa, zakat, haji. Tapi semua-semua yang lain tu memang menyebabkan kita takwa. Tetapi ada ayat khas. Tadi dah sebut dah, ibadat menyebabkan kita takwa. Tapi ada ayat khas. Dia sebut puasa. Dia tak sebut haji. Dia tak sebut zakat. Dia kata, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, telah dicatatkan, ditulis, diwajibkan kepada kamu puasa seperti mana telah ditetapkan kepada mereka yang sebelum daripada kamu, mudah-mudahan kamu bertakwa. Tadi dah kata dah, ubudu rabbakum, sembah Tuhan. Sembah dia tu, abdi dia tu, kita takwalah. Tapi ayat ni, hak lain-lain tu dia tak sebut. Dia sebut pasal
puasa. Padahal puasa termasuk dalam mengabdikan diri pada Allah. Buat apa ulang lagi? Tanda bahawasanya puasa sesuatu yang istimewa. Pasal Tuhan sendiri bagi tahu. Maka puasa ni ada satu kekuatan yang luar biasa. Maka dia suruh kita berpuasa. Dia suruh kita berpuasa. Semayang nak bagi kita jadi baik. Semayang besar. Tapi kalau orang semayang tak jadi baik. Puasa tak jadi baik. Zakat tak jadi baik. Haji umrah duk pi siang malam tak jadi baik. Ada something not right ataupun something wrong dengan dia. Kadang-kadang kita sedang semak diri kita. Kita duduk sendirian, kita fikir, kita ni perlu hidayat Tuhan. Tiap-tiap hari kita sebut, ihdinas siratal mustaqim. Tolonglah tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Kita sebut, kita ulangi benda tu. Tapi masa kita sebut, pasal awal-awal solat, kita ingat benda tu. Hari ni dah berapa kali kita sebut? Dah 13 kali kita sebut. Sekurang-kurangnya tak masuk yang sembahyang sunat kita sembahyang. Tapi berapa kali kita rasa kita betul-betul minta daripada Tuhan supaya dia bimbing kita? Kita pun tak rasa. Habis dengan tu je lah. Pasal kita sibuk dengan urusan kita, kita sibuk dengan urusan kita. Banyak benda macam semayang duk fikir pula sekali nak buat kerja lain. Tuhan tahu manusia ni malal, ada tabiat malal, jemu. Dia kesian kat kita. Dia pilih bulan Ramadan. Dia bagi banyak ganjaran dalam tu. Supaya kita berminat dengan ganjaran tu. Kadang-kadang ganjaran tu tak perlu kita bayar. Kok masuk, nak masuk apa, nak jadi ahli Ramadan, kena daftar ahli, tak kena. Tengok ada orang berebut nak beli tudung apa tu. Ha? Orang perempuan lah, yang laki pun tolong pergi beratok sekali. Saya heran duk tengok tu kan. Benda tu nak kena beli, bukan benda free. Sanggup ada yang duduk kuk-kuk tepi tu, lapik tikar. Yang makcik-makcik berebut-rebut, bertolak-tolak pun tak apa. Pasal nak dapat tudung murah. Pakai tudung murah ni, tudung tu elok lah kan. Pakai kenapa? Nak bagi cantik lah kot kan. Tapi kalau dah kita ni tak apa nak segak, lebih kurang tu lah juga. Tudung lah orang kata segak. Takkan orang nak menikah dengan tudung, orang menikah dengan orang. Tapi tak apa kan, orang bubuh tudung bagi segak, berebut orang pasal ada diskaun 50%. Bulan puasa bukan ada diskaun 50%, semua Tuhan bagi. Dia naikkan semua kelebihan, dia beri berbagai ganjaran, dia tak minta untuk kita bayar, dia nak bagi rahmat, rahim, sayang Tuhan kat kita, kasih Allah pada kita. Macam-macam Allah buat supaya dia panggil kita, mai, mai, mai buat pahala. Untuk apa? Supaya bila timbang besok, masuk syurga, jangan masuk neraka. Banyaklah tawaran yang dia buat. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu taqwa. Seringlah kita ini gagal. Sebab apa? Bukan kita tak tahu, kita tahu. Tapi kita tak cukup azam kita. Maka kita wanasalu wa as'aluka al-azimata 'ala ar-rusyd. Kita minta kat Tuhan. Yang berikutnya hadirin, banyak ni Ustaz Nazir dah cakap dah, sikit dah saya sentuh lagi, iaitu kita ni cakap ni ada dua, banyak golongan. Sebahagian orang bila nak main bulan puasa ni, dia fikir macam-macam. Ada orang ambil daripada atas dulu,
yang atas sekali kadang-kadang ambil lah geng-geng macam saya lah, ustaz-ustaz kot. Ha? Mai bulan puasa pakai pergi carilah buku puasa ni. Sekali orang panggil ceramah, nak cakap apa? Jadi satu pesta piduk ceramah. Bukanlah salah mengajak satu benda yang baik. Tapi betul-betul kita nak ajak Ramadan ke? Sekadar kita nak memenuhi program Ramadan. Pasal semua masjid pakai buat program Ramadan. Akhirnya kita ada program, kita tak ada ruh. Yang bercakap pun bercakap pasal orang panggil. Kerana orang jemput. Saya pun cakap lah cari sikit apa-apa balik dalil-dalil yang pernah lupa tentang Ramadan. Ha? Lepas tu orang pun dengar, balik. Habis. Bahkan sebahagian golongan agamawan, bukanlah yang ikhlas-ikhlas lah saya cakap. Sibukkan diri dengan benda yang tak penting pun. Masa ni lah program, bukanlah kata nak salah. Tapi saya tak tahu apa keperluan. Nak tunjuk apa kepakaran Ustaz Sulaiman, Ustaz Nazim, Dr. Mazah memasak kan. Wah, macam-macam lah. Tapi bulan Ramadan bukan bulan makan. Dia bulan ibadah. Talbis, kata Al-Imam Ibn Jauzi. Talbis, dia satu kekeliruan. So, nampak, seem like, nampak macam agama. Tetapi, ia bukan tujuan asal. Bahkan di kalangan para salafus salih, ada yang mengurangkan majlis mengajak mereka kerana nak menumpukan pada ibadat. Tu padahal mereka mengajak hadis, fiqah. Ini tak pernah-pernah duk mengajak masak bulan Ramadan. Kita Ustaz Sulaiman, Dr. Mazah, apa nama Ustaz Nazim nak pergi ajak orang masak pula kan. Carilah bulan lain. Ha? Tapi kita campurlah sambil masak sambil bagi nasihat kan. Okey, macam tu. Tapi dia talbis. Yang lain macam-macam. Mai bulan Ramadan ada fikir nak buat untung berniaga. Saya bukan kata salah. Tapi itu bukan tujuan Ramadan. Sepatutnya macam selain pada Ustaz Nazim kata bulan Ramadan ni Quran masing-masing dah pegang dah. Anak-anak masing-masing kita ingat mana Quran masing-masing. Kan? Apa dia kita punya rancangan bulan Ramadan ni? Macam mana keadaan sahur kita yang sederhana, buka puasa kita, tarawih kita nak di masjid mana yang mungkin membantu kita khusyuk, bukan masjid mana cepat ni. So ini semua Ramadan bulan ruhi, membangunkan ruh kita. Membangunkan ruh kita. Terima kasih mesti sekali saya seorang cakap panjang. Baik, jazakallah khair kasiran kepada sahibus samahah Datuk Mufti kita. Dan ini mengingatkan bila Datuk memberitahu berkenaan tentang konsep takwa di dalam ibadah puasa ini, mengingatkan saya kepada apa yang disebutkan oleh Hamka. Yang mana kata Hamka, bagi orang yang berpuasa itu, pada diri dia, dia akan melahirkan satu perilaku yang boleh membahagiakan orang lain. Yang mana cara dia membahagiakan orang lain itu dengan dia mengawasi segala tindakan dan juga ucapannya daripada menyakiti orang. Jadi itu kata Hamka lah, berkenaan tentang besarnya ibadah puasa ini. Dia melatih kita untuk menjadi orang yang bertakwa. Dan disebutkan juga oleh Datuk Mufti berkenaan tentang kita digalakkan untuk membaca Al-Quran. Jadi soalan saya nak tanya kepada Al-Fadhil Ustaz Nazim, yang mana kita tahu seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, kata Allah Subhanahu Wa Taala, syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran ila akhir ayat. Dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang menyebut berkenaan tentang bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran di dalamnya. Jadi semua orang biasanya bila sampai bulan Ramadan ni dia akan ada semangat nak khatamkan Al-Quran dalam satu bulan. Ada orang dia baca ya, biasanya pada bulan-bulan lain dia kurang baca, bulan Ramadan dia berpulut. Cuma kita nakkan pada Ustaz Al-Fadhil Ustaz untuk menjelaskan kepada kita bagaimanakah Ramadan kali ini kita boleh mempertingkatkan berbanding dengan Ramadan kita yang terdahulu dalam usaha kita nak memperbaiki diri kita dalam kita bermuamalah dengan Al-Quran. Silakan Ustaz.
Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala thumma amma ba'd. Tuan-tuan dan puan sekalian, bulan Ramadan, kita tahulah bulan itu bulan diturunkan Al-Quran. Allah sebut dalam Al-Quran seperti mana ayat yang Al-Fadhil Ustaz Sulaiman baca tadi, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ayat ni Allah bagi tahu kepada kita tentang satu fakta yang mana dalam bulan Ramadan ini bulan yang diturunkan Al-Quran padanya. Dan dalam ayat tersebut Allah bagi tahu apa sebab Allah turunkan Al-Quran yang menjadi titik tolak kepada kita. Bila kita baca Quran, kita mengaji Al-Quran, kita hadir ke majlis halaqah Al-Quran dan sebagainya, bila masuk bulan Ramadan kita pergi tadarus, kita nak kena yakin akan Al-Quran diturunkan sebagai hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan merupakan penerangan-penerangan daripada huda, daripada hidayah, dan juga pembeza antara benar dan juga salah. Maknanya tuan-tuan dan puan sekalian, bukan sekadar kita baca Al-Quran. Bila masuk bulan Ramadan, banyak orang yang, ya, kita tahu bulan itulah mereka mula nak baca Quran. Kalau sebelum ni Quran duduk di atas halang tu, baru nak ambil kalut, ambil perlu ambil Quran Tok Wan, Zat Tok Wan pun kalut, cari spek mata baru sebab nak baca Quran. Tak apalah, beli dinat pun tak apa, beli pasal malam tak apa, Datuk pun nak ajak saya pergi pasal malam sekejap lagi, cari asnaf. Tuan-tuan dan puan sekalian, sebab kita nak, dalam semangat kita nak sambut Ramadan dengan bacaan Al-Quran kita, kita kena sedar bahawasanya Al-Quran turun bukan sekadar untuk dibaca sahaja, tapi Al-Quran turun sebagai apa? Sebagai hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Al-Quran perlu jadi petunjuk dalam kehidupan kita. Di samping kita nak, ya, kita kena seronok baca Quran. Tuan-tuan dan puan sekalian, tengok bagaimana golongan terdahulu bila mai saja bulan Rajab, tak masuk Ramadan lagi, bila masuk saja Rajab, dikatakan tuan-tuan dan puan sekalian, mereka telah terlebih dahulu menyebutkan hadza syahrul qurra, itulah dia bulan, bulan Rajab, bulan Rajab itulah syahrul qurra, itulah bulan pembaca, sebab nak tunjuk kepada mereka, mereka telah berusaha untuk menjadikan dalam Ramadan, sebelum Ramadan lagi, bulan Rajab lagi, mereka berusaha nak membaca Al-Quran. Tapi dalam masa yang sama, kita kena ingat bacaan itu sebagai apa? Al-Quran mestilah dijadikan sebagai sumber hidayah, petunjuk kepada kita. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai penerangan-penerangan tentang kebenaran agama. Dan yang mana yang al-furqan ay fariqu bainal haqqi wal batil, yang merupakan pembeza, yang mana betul, yang mana tak betul. Al-Quran menjadi petunjuk dan menjadi pembeza kepada kita, hak mana kita boleh buat dan hak mana yang kita tak boleh nak buat. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan kerana Allah SWT, bagaimana tuan-tuan dan puan sekalian, disebutkan dalam riwayat, antaranya kata Anas bin Malik, seorang sahabat bagi Nabi yang begitu rapat dengan Rasulullah, bahkan dia dipanggil sebagai khadim Rasul, dia ni sebagai khadam, pembantu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata kanal muslimuna idza dakhala sya'ban inkabbu 'ala al-masahif faqara'uha. Dia kata sesungguhnya orang Islam pada zaman mereka ni, bila masuk saja bulan Syaban, masuk Syaban, inkabu, mereka mula qarrabu, mereka mula mendekatkan diri mereka dengan masahif, faqara'uha, dan mereka membaca akan masahif tersebut. Ni pun cari Quran masuk Syaban, cari Quran masahif. Zaman dulu tak ada lah ni, macam seperti mana ada di Masjid Alwi ni, masahif, mashaf yang tersusun daripada min awaliha ila akhiriha, tak ada lah. Tapi mereka mengambil mana-mana yang mereka tulis, sama ada di tulang, sama ada di kulit-kulit, mereka ambil untuk mereka membaca. Kenapa? Karena mereka yakin bahawasanya mereka nak jadi sahabat kepada Al-Quran. Kita tahulah ada hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi kata ikra'ul Quran, bacalah kamu akan Al-Quran. Fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi, sebab Al-Quran akan datang pada hari kiamat kelak, syafi'an li ashabihi, sebagai pembawa syafaat ataupun pemberi syafaat, pertolongan kepada fansnya, fans ataupun sahibuha, ataupun kepada golongan yang membaca Al-Quran tersebut, dan mereka berusaha untuk menghayati akan segala isi kandungan Al-Quran.
Saya ingat tuan-tuan dan puan-puan, kalau tuan-tuan biasa kan tengok bagaimana suasana masyarakat di sebahagian negara Arab, bila mas saja bulan Ramadan mereka transform, mereka baca Quran, Al-Quran di mana-mana, duk pegang mushaf saja sebab mereka bersahabat dengan Al-Quran pada bulan Ramadan. Sungguh-sungguh baca ni tuan-tuan dan puan-puan. Sebab apa? Sebab mereka sedar itulah dia bulan diturunkan Al-Quran. Kita bila mai bulun lah, kita ni pendek di awal daripada Ramadan, memang bulun masjid penuh, awal Ramadan masjid penuh. Kena pula kalau imam tu baca sedap, seronok kita macam imam macam Alwi baca sedap. Kalau laju sikit lagi, lagi ramai insyaAllah. Kalau imam pun baca letih ni, Allahu Akbar, kita pun letih nak pi. Tambah di hujung-hujung tuan-tuan puan sekalian, cari tu imam mana yang baca paling pendek, dia pun pandai bagi instruction dekat tu imam. Tu imam ni tu mana banyak baca pendek ni, jangan baca panjang. Sebab tak mau panjang, walaupun dia awal dia dah semangat dah dengan Quran. Qiyam dia dengan Al-Quran, bacaan dalam tarawih yang dibaca oleh imam, dia dengar bacaan Al-Quran. Bila di hujung dia mula dah sibuk. Tambah yang sebelah sini kan nak siap ketupat, nak siap langsi, nak siap macam-macam, langsi semua dah. Sebab sibuk dia. Sebab tu tuan-tuan dan puan sekalian, konsisten kita dengan Al-Quran. Cuba sedaya upaya, kita ilzam bila kita baca Quran dalam bulan Ramadan, kita usahlah selain daripada kita ikut tadarus. Kita tahu baginda Nabi SAW bila masuk Al-Quran, Nabi bertadarus dengan Jibril sehingga datang Jibril dua kali. Sebab menunjukkan inilah bulan yang mana, bulan itu bulan yang dekat masyarakat dengan Al-Quran. Tapi yang paling penting tuan-tuan dan puan sekalian, kita faham seperti mana ayat yang kita baca, jadi Ustaz Sulaiman baca, itulah dia Al-Quran yang mana hudan linnas, sebagai petunjuk. Biar kita ini benar-benar menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, pembawa hidayah yang Allah berikan untuk kita sebagai hadiah, supaya kita untuk mendekati dirinya insyaAllah. Betul. Baik, kita bagi laluan untuk Bilal melaungkan azan isyak terlebih dahulu, kemudian kita sambung forum kita insyaAllah.
Baik, bismillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Sebelum kita terus kepada soalan terakhir yang kita akan tanya kepada sahibu samaha kita, saya peringatkan sekali lagi, sekiranya ada soalan, tuan-tuan dan puan-puan boleh tulis soalan itu dan serahkan kepada saya lah untuk kita tanyakan sebentar nanti. Maksudnya selepas daripada sahibu samaha berucap, kemudian kita akan terus kepada sesi soal jawab, insyaAllah, sekiranya ada. Baik, soalan yang kedua yang kita akan tanya kepada sahibu samaha Datuk berkenaan tentang hadis kudsi yang mana dalam Sahih Bukhari, bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu amali ibni adam lahu illa siyam, setiap amalan anak Adam itu untuk diri mereka, illa siyam, melainkan puasa, fa innahu li, Allah kata maka puasa itu untukku, wa ana ajzibi, dan akulah yang akan memberi balasan kepada puasa itu, wasiyamul junnah, dan puasa itu sebagai perisai, dalam hadis Bukhari. Saya ada dua soalan yang saya nak tanya kepada Datuk. Yang pertama, kenapa dalam hadis itu Allah Subhanahu wa taala kata setiap amalan untuk diri mereka? Bukankah kita katakan setiap amalan itu kita buat kerana Allah? Itu yang pertama. Dan yang keduanya, Allah Subhanahu wa taala kata berkenaan tentang amalan yang puasa, Allah Subhanahu wa taala yang akan membalasnya. Jadi apakah pada amalan-amalan lain itu bagaimana? Bukankah semua amalan pun Allah Subhanahu wa taala membalasnya? Jadi ini dua soalan yang kita nak tanya kepada Datuk Mufti, minta Datuk perjelaskan kepada kita semua, insyaAllah. Bismillah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita sebelum saya sebut tentang hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari itu, kita bercakap tentang Ramadan. Ramadan ni ada dua. Satu bulan Ramadan itu sendiri kehebatannya, dan kedua, puasa itu ada kelebihannya. Pada bulan lain kita juga mungkin puasa, kita ada kelebihan puasa, tapi kita tidak ada kelebihan bulan. Kita tak ada kelebihan bulan. Allah jadikan istimewanya bulan Ramadan kerana puasa itu difardukan dalam satu bulan yang dia limpahi bulan itu dengan kelebihan. Maka bulan Ramadan ada kelebihannya. Di samping puasa, ada kelebihannya. Maka ramai orang kadangkala bila kita tengok dia ada masalah, kadang-kadang dia kata, aku ni nak pergi Mekah, nak pergi doa. Sampai kadang-kadang tu sanggup berhutang dengan orang lain nak pergi umrah kerana nak doa supaya hajat dia dia makbulkan. Allah Subhanahu wa taala dalam hidup manusia ni, dia jadikan banyak tempat, banyak perkara yang menyebabkan doa manusia mustajab. Yang pertama, dia jadikan ada hari yang doa kita, ada waktu yang doa kita mustajab. 1/3 malam yang akhir mustajab doa kita. Yang kedua, dia jadikan ada hari yang doa kita mustajab, waktu dalam hari Jumaat. Walaupun para ulama berselisih pendapat manakah waktu berkenaan, sebahagian mereka cenderung untuk menterjihkan waktu yang akhir pada asar hari Jumaat, seperti yang disebut oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Dia ada jadikan juga bulan yang dia ada jadikan juga tempat yang dirahmati, seperti Mekah di sisi Kaabah. Tuhan yang sama
bukan kata Tuhan lain-lain, tapi dia limpahi kemustajabannya dan keberkatannya. Dia ada jadikan hari yang mustajab seperti hari Arafah. Mustajab doa pada hari Arafah. Pada hari-hari Mina, Ayyamu Tashriq, dia jadikan bulan Ramadan bulan yang mustajab doa. Dia kaitkan puasa dengan doa. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Bila hamba-hambaku bertanya engkau tentang aku, wahai Muhammad, sesungguhnya aku dekat. Kita semua mungkin ada masalah dan hajat kita. Kadang-kadang tunggu 2 tahun himpun duit nak pergi Mekah nak minta hajat. Bulan Ramadan Allah hantar setiap tahun 30 hari. Kerana manusia ini bila dia tak berdoa, dia berdoa pada waktu, apabila dia berdoa pada waktu yang jiwanya benar-benar khusyuk pada Allah, doanya mustajab. Kadang-kadang kita sibuk siang hari. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala suruh kita doa waktu malam, suruh kita baca qiyamul lail supaya kita salat waktu malam. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Disuruh kita bangun. Sebab apa dia kata innalaka fin nahari sabhan tawila? Pasal dia kata siang kita sibuk, Nabi sibuk, banyak kerja. Malam lebih tenang. 1/3 malam yang akhir pada bulan Ramadan dalam keadaan siang berpuasa, membaca Al-Quran, bersedekah, kemudian berdoa kepada dia. Mustajab. Mustajab. 30 hari pula dia bagi. Minta. Mustajab. Jangan siapa-siapa terlepas duk tunggu hajat dia nak mari. Sebahagian orang duk tunggu malam Lailatul Qadar, pokok apa, pokok pokok tunduk kalau apa, duk tengah sembahyang duk lari keluar tengok ada tanda ke tak. Mustajab setiap hari. Kalau Lailatul Qadar yakni lagi lebihlah fadilat. Salah satu sebab mustajab, Allah kata sebab kerana keikhlasan. Pasal apa Allah kata kullu amali ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bi. Semua amalan anak Adam untuk dia melainkan puasa. Sebenarnya hal dia panggil yang ni ialah ta'zim sya'nus siyam. Allah menghebatkan keadaan orang puasa. Semayang boleh jadi orang semayang kerana Allah, boleh jadi orang semayang kerana macam-macam. Dia tetap pergi semayang, tak pergi masjid pun sekali orang kata pula duduk kampung tak nak duduk pergi masjid, dia main masjid. Kadang-kadang dah semua orang semayang Jumaat tak boleh pergi mana, dia kena main Jumaat. Apatah lagi kalau kita semayang TV duduk ambil, kena main. Sedekah juga sama. Sebab itu sebahagian sedekah orang bagi cek besar-besar, besar dengan pintu. Mungkin ikhlas tapi macam-macam. Apa lagi? Haji pun sama. Hantau ni haji ku kali ke berapa dah ni, cik kan? Tapi puasa, kalau orang tu puasa betul-betul, puasa mesti kerana Allah. Kalau tak kerana Allah, dia tak puasa. Dia makan, dia keluar, dia habang, tak ada puasa. Tapi dia sebenarnya tak puasa. Tapi kalau orang tu puasa dan sempurnakan puasa. Kerana orang tak boleh, orang bukan 24 jam dengan kita. Masuk dalam bilik ayam ke, kita masuk dalam bilik kita, kita minum. Siapa nak tahu? Tetapi apabila seseorang itu benar-benar puasa, mesti dia puasa kerana Allah, dia akan ada pahala untuk dia. Maka Allah kata wasiyamu junnah, siam itu benteng. Dia benteng kepada kita. Wallahu ta'ala a'lam.
Baik, alhamdulillah. Selesai dua soalan yang kita tanyakan kepada kedua-dua ahli panel kita. Dan sekarang ini insya-Allah kita akan terus kepada sesi soal jawab, yang mana ada dua soalan pada saya. Yang mana kepada saya akan tanya kepada Al-Fadil Ustaz Nazim dan juga kepada Sahibul Samahah Datuk Mufti. Yang mana saya tanyakan dulu kepada Al-Fadil Ustaz Nazim, memandangkan Datuk baru cakap tadi. Nak tanya kepada Ustaz, apakah adanya amalan masyarakat yang membuat jamuan sebelum menyambut Ramadan itu? Jika ada, sama ada boleh ataupun tak boleh nak buat ni? Silakan Ustaz. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala thumma amma ba'd. Sedap ke tak jamuan tu? Secara umumnya jamuan ni memang salah satu daripada perkara yang Nabi sebut ketika benda Nabi berhijrah ke Madinah. Awal Nabi berhijrah ke Madinah, Nabi sebut antaranya Nabi kata wa'at'imut ta'am, dan berikanlah makan. Cumanya bila nak dikaitkan dengan Ramadan, adakah ada sandarannya untuk dibuat jamuan nak sambut Ramadan? Wallahu alam. Kalaulah jamuan itu dikaitkan dengan jamuan khas yang dinisbahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tiada padanya. Tapi kalau sekadar nak buat jamuan, tak apalah, panggillah saya. Kalau sekadar nak buat jamuan, semata-mata jamuan, maka pada saya lah, panggillah saya, insyaAllah lah kita pergi makan lah. Cuma nak dikaitkan kerana sebab-sebab tertentu ataupun sebab nak sambut Ramadan, maka tiada padanya. Cumanya tuan-tuan dan puan sekalian, satu benda yang kita kena ingat juga, bagaimana para sahabat telah menjadikan bulan Syaban merupakan bulan untuk berpuasa. Tapi kalau kita duk kaluk pula untuk nak buat jamuan pada siang hari pada bulan Syaban, maka takut kok bercanggah pula, mukhalafah kita pula dengan perbuatan baginda Nabi dan juga para sahabat untuk nak sambut Ramadan yang mereka biasakan diri mereka dengan berpuasa pada bulan Syaban. Sehingga kata Aisyah radhiyallahu taala anha, dia kata bahwasanya dia mendapati Nabi, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasum, Nabi berpuasa sehingga didapati Nabi la yuftir, Nabi tidak berbuka puasa, atau Nabi berpuasa seolah-olah macam Nabi tak pernah tak puasa pada Syaban tersebut. Tiba-tiba kita nak kaluk untuk buat kenduri pula. Itulah maknanya kalau kenduri dinisbahkan kerana semata-mata kenduri, termasuklah dalam keumuman wa'at'imut ta'am, buatlah jamuan makan. Tapi kalau tidak dinisbahkan, maka ada masalah padanya kerana mengadakan. Wallahualam. Baik. Tapi kalau kata Ustaz Nazim tadi, kalau kenduri itu sekadar nisbah pada kita buat jamuan biasa. Terima kasih. Dan Ustaz Nazim tadi kata apa? Jemput dia kan? Jangan lupa jemput saya jugalah. Kan? Saya suka ramaikan majlis. Okey. Kepada Datuk Mufti, soalan dia, jika kita hendak meminta maaf atas dosa sesama manusia, adakah kita perlu berjumpa dan mengakuinya di hadapannya atas kesalahan kita secara spesifik, kemudian kita baru nak minta maaf? Mohon penjelasan. Maksudnya kita nak kena mengaku tentang dosa yang kita dah buat dengan orang tu, adakah perlu ataupun tidak? Silakan Ustaz. Bismillah. Terima kasih kepada yang bertanya. Sebelum saya jawab ni, saya takut lupa. Hari tu kita kempen dah Masjid Alwi ni, terutama yang duk tengok ni siaran ni, kita akan benarkan orang untuk beriktikaf sepanjang masa di sini, bermula daripada 1 Ramadan sampai kepada masuknya Syawal. Sampai tamat Ramadan lah. Cuma barang-barang tak boleh bubuh dalam masjid ni lah, ada rumah di belakang tu. Jadi kita boleh mari iktikaf di sini, boleh duduk di sini, cuma jangan bagi kotor masjid lah. Aircon 24 jam tak pita apa, depa main bulan puasa depa bubuh duit lah tabung tu nak bayar aircon. Okey. Para ulama menyebut tentang taubat. An-Nawawi menyebut dalam Al-Azkar dan selain daripadanya tentang syarat taubat. Di samping syarat taubat itu bermaksud, di samping taubat itu janji keazaman
memohon keampunan pada Allah dan azam untuk tidak mengulangi dosa. Mereka menyebut jika dengan anak Adam, dia hendaklah meminta maaf, iaitu dia meminta supaya stahil, dia minta halal lah daripada apa tu, minta maaf lah apa yang telah dia buat terhadap orang berkenaan. Jadi secara umumnya kita kena minta maaf balik lah orang yang kita buat itu. Misalnya kita kata kat dia satu benda yang besar yang menyebabkan terfitnahnya dia, kita kena minta maaf kepada dia. Cumanya di kalangan para fuqaha, terutama dalam mazhab Malik, mereka ada menyebut bahawasanya jika dengan kita pi minta maaf kat dia tu jadi perang lagi besar. Jadi kita baiki, kita mohon taubat pada Allah, hentikan benda tu dan perbaik balik. Kalau kita pi bohong kat orang sekian-sekian, kita habaq kat orang tu dia sekian-sekian umpamanya, sedangkan orang tu tak, orang tu telah faham dengan maklumat tu. Pi habaq kata Ustaz Sulaiman ambil 15 ribu semeja lah. Ya umpamanya. Kemudian maka dia kena selesaikan dengan orang yang dia fitnah kan. Kerana Allah Subhanahu wa taala kata illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu. Bila terang tentang kesesatan, kecuali orang-orang yang bertaubat dan membaikinya dan menerangkan semula yang betul. Maka kita kena bagi tahu yang betulnya sebenarnya hari itu kau abang tu tak betul. Aku reka cerita tu bohong. Maka kita kena bagi tahu. Jika tak, kita akan dituntut oleh orang berkenaan pada hari kiamat. Kalau kita tahu kita ada buat salah dengan satu adik kita, kita kalau habaq kat dia berkelahi lagi panjang. Kita tahu dia ni jenis barangnya, kita pergi perbaik dengan orang hak kita silap tu, beristighfar dan mohon pada Allah Ta'ala. Tapi kalau kita tahu dia ni boleh terima, kita habaq sebenarnya aku dah salah kira itu, aku ada cakap tak betul sikit, nah minta maaf. Dia pun tak payah tanya lah, cuba habaq berapa hari bulan. Jadi nak jadi panjang lah kalau dia satu. Jadi dia, kita minta secara umum uzur daripada dia. Sebahagian mereka tu telah pergi, kita minta ampun kepada Allah Ta'ala, taubat. Ini urusan Allah. Kalau Allah ampun kita, kita ampun. Minta supaya Allah ampun, Allah ganti kebaikan untuk dia. Allah ganti kebaikan untuk dia, berikan kebaikan. Banyak orang dalam dunia ni kita telah salah. Kadang-kadang sepanjang kita hidup 60 tahun, kita dah jumpa orang macam-macam, daripada sekolah menengah kita sampai universiti, sampai macam-macam orang. Banyak salah kita. Saya mencadangkanlah supaya kita doa, ya Allah, ampunlah dia, berikan rahmat, kebaikan jauh lebih baik daripada apa yang telah aku kata kepada dia. Dan kita minta supaya kalau orang tu dah mati, minta supaya Allah berikan keampunan kepada dia. Kita doa banyak-banyak kat dia dan minta ampun kita lah pasal dosa. Kalau benda tu Tuhan terima, terimalah. Kalau tak, benda ini akan bersambungan pada hari kiamat kelak. Terima kasih. Baik. Soalan seterusnya yang saya nak tanya kepada Al-Fadhil Ustaz Nazim, berkenaan tentang bolehkah kalau kita nak puasa sebulan, kita nak niat puasa sebulan untuk Ramadan, alasannya sebab takut lupa. Jadi sebelum, maksudnya sebelum hari pertama tu kita dah niat awal-awal dah untuk sebulan terus, boleh ataupun tidak? Silakan Ustaz. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Yang ni termasuk dalam soal niat. Niat ni kita tahu ma jara alal qalb, apa yang melintasi pada jantung hati kita. Dan kita pun bincang apa beza di antara niat dengan lafaz niat. Lafaz niat benda yang kita sebut, manakala niat apa yang ada pada jantung hati kita. Seseorang yang apabila dia bangkit pada waktu paginya, apa sebab dia bangkit untuk nak sahur tu? Dia bangkit pasal apa? Pasal dia nak puasa lah kan. So maknanya dah ada niat dah. Dia telah pasang niat. Pasang kuat ke tak kuat ke, maknanya dia dah berniat lah. Pasang lagu mana tak tahu, kuda-kuda ke tak kuda-kuda, wallahualam. Cumanya para ulama ada bincang lah. Antaranya Imam Malik rahimahullah, dia memang sebut tentang bolehnya untuk seseorang itu berniat pada satu kali sebelum masuknya pada awal Ramadan tersebut.
Cumanya pada saya, apabila seseorang itu memang dah tahu dia pun tidur, masa nak tidur tu pun dia tahu dah, dia nak puasa dah esok ni, maknanya dia telah pun berniat. Wallahu innamal a'malu binniyat, kata sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya amal itu dengan niat. Niat itu apa yang melintasi pada jantung hati seseorang. Baik, mudah-mudahan jelas soalan berkenaan tentang niat puasa sebulan tu. Yang kedua, saya nak tanya kepada Sahibul Samaha Datuk Mufti berkenaan tentang bila waktu sahur, kalau muazzin dah azan, boleh ke lagi kita nak makan? Apa hukumnya? Bang Kali dia bangun lambat contohnya, kan? Dia pula mesti nak sahur, nak kena makan nasi. Tak makan nasi tak sah, kan? Nak makan nasi pula sepinggan. Ada masa ada dalam 10-5 minit lagi. Jadi dia baru makan setengah, ada lagi setengah. Macam mana makanannya tu? Sila Ustaz, Datuk jelaskan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Tadi Ustaz Nazim dah jawab dah tahniah tu, dah clear dah. Cuma saya nak tambah sikit ya. Ada dua keadaan sekurang-kurangnya orang yang puasa ni. Keadaan yang pertama ialah orang yang kaki tak duk ponting puasa. Kira dalam setahun ni, dalam bulan Ramadan ni, mana-mana hari yang dia ingat nak puasa, dia puasa, hak lain dia ponting. Dia ponting. Kawan dia peringat, dia puasa. Ada orang habang hang tak puasa tak baik, dia pun puasa. Kalau tak ada orang habang, besok dia pakai tak puasa lah. Dia tak pernah ada azam untuk nak puasa sebulan. Orang ni barangkali yang dimaksudkan oleh dalam sebahagian kaul, termasuk yang disandarkan kepada mazhab Malik, bahawasanya bila dia nak mula, takut dia jenis duk tak ingat nak puasa ni, dia azam nak puasa sebulan, niat nak puasa sebulan. Jadi bila dia bangkit hari-hari yang biasanya kalau dia tak niat tu dia tak puasa pun, kira dia pakai dah niat dia. Itulah pada gambaran mereka. Tapi normalnya manusia ni, pada yang kedua ni, ialah kita semua nak puas, kita semua nak puasa, melainkan kita ni pensan 10 hari yang tu tak bangkit, jadi tak tahu apa lah, kan? Katakanlah kita tidur sampai 2 hari, bangkit-bangkit dah subuh dah, subuh hari yang kedua, kira niat puasa lah. Itu kemungkinanlah isu niat sebulan itu boleh masuk. Tapi pada zahir keadaan kita ni, kita hari-hari sembahyang Isya, kita dah tahu lah besok kita nak puasa. Niat lah tu. Bukan niat lepas dak tok kepala bangkit terpacak nawaitu saumaruddin. Bukan. Niat ni azam nak puasa. Jadi bila ada azam nak puasa, maka kita bermaksud kita niat lah. Tak pasal-pasal tengah sahur kita bangkit makan. Tapi kes tak ada niat, macam mana? Besok ni dia tahan nak puasa dah besok. Aku ni kita tak tahu nak puasa tak tahu besok, jenis kaki ponting. Tidur dalam keadaan tak berniat nak puasa. Bangkit-bangkit pagi, tengok-tengok dah subuh lah. Dia adalah orang yang tak berniat untuk puasa. Maka tidak ada pahala puasa padanya. Cuma para fuqaha menyatakan dia wajib untuk imsak, menahan diri daripada makan dan minum. Kerana ada kewajipan yang telah syarak letakkan kepadanya, jika melainkan dia ada alasan. Kan? Alasan macam mana? Contoh, besok kita niat tak mau puasa sebab kita musafir. Mai-mai pagi sampai pukul 7, aku tak makan bari, ini larat kot, puasa kot. Tak boleh. Pasal malam tadi tidak, kita niat tak mau puasa. Kita katakanlah dalam perjalanan, kita tak mau niat. Kita niat, esok nak puasa, aku tak puasa, esok tak larat. Kita musafir, orang musafir dibenarkan. Kan, man kana maridan aw ala safar fa iddatu min ayamin ukhar, maka dia boleh. Contoh orang sakit. Sakit dia sakit teruk, doktor kata jangan puasa.
Duk hari tu, pagi tu, dia pun memang duk, niat tak puasa lah. Dia kata, aku ingat bulan puasa tahun ni, ni tak boleh puasa, sakit. Dan dia termasuk yang dikecualikan tu. Mangkit satu pagi dia tengok, eh hari ni ni rasa macam sihat, pukul 9 ni rasa tak sakit pula. Malam tadi tak niat nak puasa. Dia sah tak puasa dia? Tak sah. Sebab dia tidak berniat. Itu maksud dia. Tapi hak duk mangkit mai duk makan sok dengan bini, tiba-tiba habang kata tak niat ni, yang ni dia kena pergi ambil test. Ada masalah gangguan yang serius pada akal ya. Banyak lagi lah contoh-contoh fuqaha sebut dalam kutubul fiqh. Balik tadi. Tengok dengar azan dah. Dengar azan tak boleh makan lah. Cuma ada perbincangan. Pertama, kita ni semua tahu puasa bermula daripada mana? Hatta yatabayyana al-khaydu al-abyadu minal khaydu al-aswadi minal fajr. Sehingga jelas antara benang hitam dan benang, benang putih dan benang hitam pada waktu fajar. Masuk waktu fajar, kena berhenti makan. Kena berhenti. Dalam hadis Bukhari kita baca, kulu washrab inna bilala yu'adzin bil lail. Kulu washrabu hatta yu'adzin ibnu ummi maktum. Sesungguhnya Bilal azan pada waktu malam, kamu makan dan minum sehingga azannya ibnu ummi maktum. Fa innahu la yu'adzin hatta yatla'al fajr. Dia tidak akan azan sehinggalah melainkan terbitnya fajar. Okey. Azan kena stop. Azan kena stop. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang di mana Nabi SAW menyebut tentang orang yang puasa, idza sami'a ahadukumun nida' wa ina'u fi yadihi. Apabila seorang kamu dengar azan sedangkan makanan ada di tangan dia. Dalam hadis tu Nabi kata fal yaqdi hajatu thumma yutimma sawma. Hendaklah dia sempurnakan hajat dia dan kemudian dia hendaklah dia selesaikan hajat dia kemudian sempurnakan puasa dia. Hadis ni menyebabkan khilaf di kalangan para ulama. Di kalangan para ulama, jumhur ulama menolak praktis hadis ni. Bukan menolak Nabi, kerana dianggap hadis ni macam tak syas, sebab dia bercanggahan dengan prinsip umum Islam, prinsip umum fiqh, prinsip umum yang disebut oleh syariat. Bila sekiranya masuknya subuh, kena berhenti, mana boleh makan. Jadi hadis ni syaz itu maksud kemungkinan rawi keliru ataupun ada masalah ingatan ataupun ada dia telah mukhalafah dengan riwayat-riwayat yang lebih kuat. Maka jumhur sebahagian mereka kata tak diamalkan. Apabila masuknya waktu azan saja kena berhenti. Kalau duduklah mulut pun kena buang. Ini sebahagian, ini pandangan agak jumhur di kalangan para ulama. Di kalangan para ulama ada menyatakan hadis ni dipraktiskan. Apa yang disebut tentang masalah azan tadi ialah kaedah umum, dikecualikan kepada orang yang ada duduk tengah orang duduk tengah minum air, orang bang. Dia perhabiskan air tu dulu. Bukan dia perhabiskan dalam talam dia sepinggan tu, talam tu. Jumhur, antara sebab jumhur tolak, dia kata tidak muntabit. Inak tu besar mana? Kan? Kalau kena sebesar ni, kan? Nabi kata selesaikan hajat dia. Maksudnya kalau dia teguk kemudian dia sempurnakan puasa. Maka pendapat yang kedua menyatakan bahawasanya siapa yang duduk tengah makan, duduk tengah suap makan, umpamanya duduk ada, sempurnakan yang itu kemudian sempurnakan puasa. Mulakan puasa. Diberikan pengecualian dalam hal yang keadaan demikian. Walaupun pendapat ini tidaklah majoriti, tetapi dipakai oleh sebahagian di kalangan para ulama. Maksudnya jika sekiranya seseorang tu tengah duduk minum air, orang bang,
dihabiskanlah hak setakat kadar itu saja. Bukan nasi duduk tengah penuh sepinggan, hampa bang dulu aku pun habis nasi ini, sayang kata. Yang tu tak boleh lah. Dia kata wal ina fi yadihi, dan ina ada di tangannya, maka dia tunaikan hajat. Wal ihtiyat, yang ihtiyat, yang selamat kita pakai jumhur. Oh, yang selamat pakai jumhur. Bahawasanya kalau tuan-tuan pakai jumhur selamat. Kalau ada orang yang pakai yang kedua pun kita tak bantah dia. Kita tidak bantah dia. Ha? Wallahu taala. Baik. Soalan seterusnya, saya tanya kepada Al-Fadil Ustaz Nazim berkenaan tentang tadi Ustaz Nazim ada sebut tentang persiapan dalam menghadapi Ramadan adalah dengan kita nak kena bayar hutang dulu. Langsaikan semua hutang-hutang kita. Jadi soalan ni dia tanya, sekiranya kita berhutang, adakah kita wajib membayar semua hutang tersebut sebelum menjelang Ramadan? Sekiranya tidak diselesaikan hutang itu sepenuhnya, apakah ibadah kita di dalam bulan Ramadan akan terjejas? Silakan Ustaz. Bismillah. Bayar hutang ni kalau boleh memang digalakkan kita bersegera membayar hutang ni, sebab itu adalah merupakan kita menyelesaikan ibra'u zimmah, menyelesaikan hutang piutang ni, sebahagian daripada perkara yang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memang minta kita berlindung daripada berada dalam ghalabati dain, berada dalam belenggu hutang ni. Dan memang kita perlu untuk menyegerakan membayar hutang. Seeloknya memang kita disuruh untuk segera bayar hutang kalau kita ada kemampuan untuk bayar hutang. Dan amanah untuk kita yang berhutang ni kepada mereka yang memberikan hutang adalah membayar hutang itu. Ada orang yang dia ada mampu untuk nak bayar hutang tapi dia tak bayar hutang lagi, dia beli benda lain dulu, mungkin dia besarkan rumahnya sedangkan dia ada kemampuan untuk bayar. So secara prinsipnya memang disuruh kita menyegerakan. Tapi kalaulah kita tidak ada kemampuan nak bayar hutang tu, maka tidak ada masalah lah, mohonlah kita daripada si pemberi hutang untuk kita menangguhkan supaya kita bagilah ruang untuk kita dan sebagainya. Tidaklah membawa kepada implikasi amal kita tidak diterima. Tidak bawa kepada implikasi amal tidak diterima. Ini merupakan sebahagian daripada amal supaya kita masuk dalam bulan Ramadan dalam keadaan bersih kita daripada kebencian orang, perasaan orang yang tidak elok kepada kita. Ini maksudnya. Tidaklah membawa kepada implikasi amal kita tidak terima. Cuma lebih kepada bersiap sedia nak sambut Ramadan dalam keadaan tanpa ada belenggu kita dengan orang lain. Wallahu a'lam. Baik. Soalan seterusnya, ya, saya nak tanya kepada Sahibul Samaha Datuk Mufti berkenaan tentang bolehkah seorang isteri dia bersedekah tanpa pengetahuan si suaminya? Mohon Datuk jelaskan. Bismillah. Ada beberapa keadaan bagi soalan ini. Yang pertama, jika sekiranya suami itu isteri itu bersedekah daripada hartanya sendiri, harta dia, jadi dia tidak semestinya meminta izin daripada suaminya dan dia dapat pahala di atas harta dia. Melainkan jika diletakkan di tempat yang salah, suami dia ada hak untuk menegur dia lah. Misalnya dia pergi sedekah untuk larian apa, pakai pakai nampak paha, nampak dada ke apa, dia yang tu tak nama sedekah lah, dia donation ke apa yang tak sesuai, suami dia berhak pada dia untuk membantah dia. Adapun atas harta dia, dia berhak untuk bersedekah. Adapun jika dengan harta suami dia, dia tidak boleh melainkan dengan meminta izin suaminya. Tak boleh. Kerana perkahwinan itu bukan menghalalkan dia ambil harta suami tanpa izin. Tak halal. Dia mesti meminta izin daripada suaminya. Yang dia boleh ambil untuk harta daripada suaminya apabila suaminya tak bagi harta, tak bagi nafkah yang cukup, seperti hadis Hindun binti Utbah, dia mengambil daripada Abu Sufyan duit, dia mana duit harta Abu Sufyan untuk belanja. Kerana Abu Sufyan ni kedekut, Nabi kata khudhi ma yakfiki wa auladiki bil ma'ruf, kamu ambillah apa yang cukup untuk engkau dan anak-anak engkau dengan cara yang baik. Hak tu tak apalah, suami kita jenis kedekut,
Tak beli ikan, tak beli beras. Tengok dompet dia ada atas tu, kita tarik RM20 pi beli beras. Tapi kalau kita tarik RM20 tukang cushion, pi makan angin, pi rombongan, tak boleh lah. Hanya kita ambil bahagian yang mana menjadi kewajipan kepadanya untuk menunaikan nafkahnya. Nafkah ke atasnya. Adapun kita nak ambil duit suami kita 100-500 pi bersedekah tanpa memberitahu dia, adalah tidak dibenarkan oleh syarak. Tak boleh. Kena beritahu dia. Kerana kita bagi, kalau kita sedekah bukan harta kita, tak dapat pahala. Kalau dia sedekah, dia tak tahu dia bukan sedekah. Dia mesti tahu. Maka kena bagi tahu sehingga dia kata saya izinkan, baru menjadi sedekah dia, bukan sedekah isteri. Sedekah dia, bukan sedekah. Tetapi jika sekiranya suami bagi pada isteri, hari suami ni bagi duit, duit nafkah pun dia bagi, hari-hari dia duk bagi juga kat, sebulan sekali dia dapat gaji, dia bagi kat esok isteri dia, misalnya 1,000, tak apalah ambil lah, nak beli band ke, nak beli apa, hak ni tak termasuk lah bagi. Daripada bahagian yang suami beri itu, dia bersedekah boleh, kerana apabila suami beri pada dia, bererti telah menjadi hartanya. Telah menjadi hartanya. Wallahu ta'ala. Baik, ini soalan terakhir yang kita akan tanya kepada Fadil Ustaz Nazim dan juga Sahibul Sama Datuk Mufti. Yang saya dapat melalui SMS, melalui WhatsApp, yang mana soalan saya akan tanya kepada Fadil Ustaz Nazim, boleh ke Ustaz ulas sikit tentang gandaan amal soleh dalam bulan Ramadan yang mengatakan ada 70 kali ganda pahala dan sebagainya? Mohon Ustaz jelaskan hal ini. Soalan susah ni. Tuan-tuan dan puan sekalian, yang ni saya rasa ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah yang menceritakan tentang apa, waman adda faridatan, barang siapa yang kalau dia itu melakukan faridah, melakukan sesuatu amal fardu, kaman adda sab'ina, seperti mana mereka itu telah melakukan dengan kaman kana adda sab'ina faridah fima siwah, siapa yang melakukan satu amal fardunya maka dia mendapat pahala seperti mana dengan pahala 70 amal fardunya. Wallahu alam. Tuan-tuan dan puan sekalian, melalui pembacaan saya mungkin Datuk boleh tambah kan, hadis ini hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah, tapi dia dinilai daif oleh kebanyakan daripada pakar hadis. Al-Munziri mengatakan ianya hadis daif, bahkan dalam silsilah daifah seperti mana yang disebutkan oleh Al-Albani menyatakan hadis ini dengan sanad yang daif. Wallahu alam. Baik, itu soalan yang saya tanya kepada Al-Fadhil Ustaz Nazim. Soalan terakhir, dan soalan terakhir kepada Sahibul Samah Datuk Mufti, iaitu antara hikmah berpuasa ialah menahan marah. Jadi dalam dunia masa kini yang banyak terjadi perbezaan, terutama dalam hal-hal agama di antara para asatizah dan sebagainya, bagaimana boleh kita manfaatkan ibadah Ramadan sebagai pemangkin kematangan dan akhlak kita dalam berbeza pendapat? Silakan Datuk. Terima kasih. Sekali saya sebut sikit tentang yang tambahan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari tadi yang Ustaz Sulaiman baca, hadis itu Nabi SAW kata, wasiyamul junnah, fa in kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfus wala yaskhab. Puasa itu benteng. Pada hari suatu orang tu puasa, dia jangan cakap lucah, cakap tak elok, cakap maki, termasuklah. Wala yaskhab, maksudnya jangan angkat suara, maksudnya bertengkar suara yang tidak patut. Fa in sabahu ahadun aw qatalahu faqul inni mru'un sha'im. Jika satu orang maki dia ataupun satu orang apa, kelahi dengan dia, maka kata aku satu orang yang puasa. Maka orang puasa tahan diri dia. Kalaulah sebenarnya maki ni bulan lain pun tak boleh, tapi Tuhan nak didik kita. Tetapi kalau dia bertengkar bulan puasa dalam perkara
agama yang mana mempertahankan agama. Tak apa, kerana Quran kata wajadilhum billati hiya ahsan, kan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Tuhan kata seru pada Tuhan, jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat yang baik, dan berdebatlah dengan cara yang baik. Yang salah berdebat dengan cara tak baik. Bulan puasa kita duk bahas dengan kawan kita, sunat macam ni ke, sunat tiga dua rakaat ke, dua satu ke, tiga terus. Tapi perbahasan ilmiah dia bentang, kita bentang hadis, kita tak apalah. Kalau lepas tu bagi pendapat, kau ni bangkak, lepas tu nak berkelahi. Buat keluar mu lah kapi, maksudnya payahlah mama kan, ataupun maki orang kan. Jadi ini semua tak boleh lah. Maka kita dengan kadar-kadarnya, kita boleh berbahas tapi dengan kadar ilmiah. Ini benda yang kadang-kadang orang kita tidak dapat bezakan antara kritikan ilmiah dengan nak berkelahi dengan orang. Kritikan ilmiah, orang bagi hujah. Ini sebahagian orang dia suka nak maki orang. Tambah zaman ni lah, zaman cyber ni, kita maki orang, kita tak, orang kata dia bukan kenal aku siapa. Tapi Allah tahu. Allah tahu. Sebab itu jangan sampai satu hari kita bersendirian, kita bertanya atas apa balak yang Tuhan turunkan kepada kita. Padahal kita tak, aku tak buat salah, aku tak pernah pukul orang pun. Padahal dia maki orang berkendak, guna macam-macam nama. Dia rasa dia terlepas. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dhalimun. Jangan kamu sangka Allah lupa apa yang dilakukan oleh orang yang zalim. Jadi dengan itu maka disiplinkan diri, dan kita kena tahu bahawa habis pahala kita macam tu. Cuma pahala ni jenis tak nampak ni, kita tak perasan. Bila kita tenung diri kita nak masuk bulan puasa ni, saya nak cadang kita semua siap diri kita. Sebahagian suami isteri bincang dah, abang tahun ni nak balik raya mana kan, cuti dah minta lah, dah tengok dah beberapa hari lagi. Tak apalah, nak balik raya tu silaturahim budaya Melayu lah kan, raya sehari lah maknanya. Tapi tak apalah, boleh lah. Tapi kita pun patut rancang juga, kita ambil cuti kita spare untuk i'tikaf kita 10 yang akhir. Tinggal berapa hari cuti kita, kita nak i'tikaf 10 yang akhir. Sekurang-kurangnya tak dapat 10 yang akhir, dapat juga 2-3 hari, hari-hari yang ganjil. Peruntukkan masa, kita kena rancang. Anak kita ke depan sana nak ni, kita simpan duit. Ini hak 10 yang akhir itulah kita nak pergi beli baju raya, kasut raya. Lepas pada tu semayang pun dah, apa pun dah, orang duk sibuk nak semayang, cari malam Lailatul Qadar, kita sibuk lah dengan macam-macam lah benda-benda. Letih dengan pergi beli baju, letih nak buat ketupat, letih macam-macam kita. Terlepas, bukan kata salah, tapi prioriti. Kita cari ruang lah, buat lah. Janganlah sampai pergi rumah tak buat ketupat tahun ni, mufti duk tak bagi ingat. Oh, sudah. Buatlah ketupat, tapi kita rancang masa kita supaya jangan rugilah masa kita nak baca Quran, masa kita nak semayang, masa kita nak ibadat. Kalau dah kata kita budaya kita dah 10 yang akhir tu, kita tumpu pada ibadat, patut kalau dah kalut sangat nak buat pun sebelum 10 yang akhir. Balik tentang gandaan amalan ni, para ulama bincang tentang gandaan. Tuan-tuan tahu Tuhan gandakan pahala banyak . Walaupun hadis ni kadang-kadang dia sebut wa asyra bi amsalha, dan 10 kali ganda dan 10 kali ganda. Kita pun tak tahu satu kali ganda tu banyak mana, yang dia ganda jadi 10 tu banyak mana. Kita tak tahu. Kita tahu kadar amalan tak sama. Dua orang puasa pada bulan Ramadan, pahala tak sama. Tak sama pada apa? Pada ikhlas dia, pada kesungguhan dia, pada kekhusyukan dia, pada solat dia, pada macam-macam. Pakej tu tak sama, walaupun nampak macam sama. Buka puasa sekali, sama-sama bangun sahur, sama-sama buka puasa.
Tapi bukan sama. Macam kita sembahyang zakir lah. Sama-sama empat rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Sama-sama bagi salam. Pahala tak sama. Pada khusyuknya berbeza pahala. Pada kesusahan yang mai, seorang tu senang dia mai masjid. Seorang boleh kata nak mai-mai Aisyah ni pun susah. Usahalah tinggal meniaga, tinggal anak-anak tu nak mai sembahyang. Ikhtiar bagi boleh mai. Kadar masyakah tak sama, kadar susah tu tak sama. Demikianlah semua. Kita puasa tak sama. Bukan kata salah orang jadi orang senang, masuk pejabat, aircon. Duduk senang sehari mai buka puasa dengan satu orang pagi-pagi lepas-lepas sembahyang subuh bulan puasa pi buat kerja, bangkit sehari dekat nak maghrib nak baring balik letih penat puasa juga dia tak sama. Tuhan Ghafur, Tuhan Rahim, Tuhan pengasih penyayang dia, dia tahu semua keadaan hamba-hambanya. Wallahu basirun bil ibad. Tuhan perhati habis hamba-hamba dia. Sebab itu tak ada satu orang boleh pergi kata Tuhan, mana aci di dunia dulu dia tu senang, kereta semua ada, saya naik motor ya, saya mayang kadang-kadang susah dengan dia. Tak payah habang ke Tuhan. Dia bagi amalan tu pahala, dia bagi dah. Dia bagi dah. Walaupun kita tengok satu orang main senang, satu orang susah, kita kata baguslah dia senang main sembahyang, dia tu susah main sembahyang, kerja banyak. Allah tahu di atas kesungguhan setiap hambanya dan hal hamba-hambanya. Allah tak zalim hamba dia. Orang majikan hak cerdik pun dia bagi gaji betul dia ikut kesusahan orang yang kerja. Masakan Tuhan yang maha adil, Malikul Mulk, raja bagi segala raja, yang penuh kasih sayang, Wadud, Rauf, Rahim. Sebab tu tuan-tuan jangan gaduh masalah ni. Buat amalan, gandaan ada di sisi Tuhan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala di atas setiap apa yang kita perolehi pada hari ini. Maka dengan berakhirnya jawapan yang diberikan oleh Sahibul Samaha Datuk Mufti sebentar tadi, maka berakhirlah forum Ambang Ramadan kita pada malam ini. Dan mudah-mudahan kita akan mendapat sedikit sebanyak manfaat daripada forum malam ini. Dan kita ucapkan jutaan terima kasih kepada kedua-dua ahli panel kita, Sahibul Samaha Datuk Mufti dan juga Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nazim, di atas kesudian untuk berkongsi ilmu kepada kita pada malam ini. Dan kita ucapkan juga jutaan terima kasih kepada semua AJK Masjid Alwi Negeri Perlis, Kanga Negeri Perlis, yang memberikan tempat untuk kita berforum. Dan di atas kesudian AJK Masjid yang berusaha untuk menjayakan program pada malam ini. Dan kita berdoa tuan-tuan, mudah-mudahan dengan ilmu yang kita perolehi ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita, seperti mana yang disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala dalam kitabnya, dalam mukaddimah Bulughul Maram, katanya, wallahu as'aluhu an yaj'ala ma 'alimnahu 'alaina wabala wa an yarzaqunal amal bima yardihi subhanahu wa taala. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, kita berharap agar Allah subhanahu wa taala tidak menjadikan ilmu yang kita ada ini sebagai bala untuk kita. Bahkan kita berharap agar Allah merezekikan ilmu ini dengan kita beramal dengan apa yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekadar itu dahulu tuan-tuan, daripada saya yang baik datang daripada Allah, segala kekurangan datang daripada diri saya selaku menguruskan menjadi moderator dalam forum kita pada malam ini. Yang baik datang daripada Allah. Aku qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.